لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah hari ini tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah, jemaah KBHU Al-Fayrus akan berangkat menuju Arafah. Semoga semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam menjalankan ibadah, dan pulang dengan membawa predikat haji yang mabrur mabrur. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suci menjalani niat yang murni, wajah.
Alhamdulillahilladzi ja'ala al-baita masabatan lin-nasi wa amna ni'matil 'udama wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairum. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم terakhir berupa snack berat. Nah ini ada Ustaz Isan, ada Gus Ama, ada Ustaz Jida. Di, apa namanya, diacung-acungkan, ikut lempar-lemparan. Ini pembagian bagian apel. Nah ini baru kemudian bapak-bapak, ayo sini lempar lempar romit romita. Jalan macam ini.
Pukul 11 malam kita didorong berangkat ke Muzdalifah untuk mabit di sana beberapa saat. Kita seperti di dek atas. Thank you. Tuh lalu dalam pada jalan. Sudah memasuki area Muzdalifah, dan di sebelah sana adalah tempat pengambilan kerikil sudah disediakan oleh beberapa petugas yang menyediakan kerikil di dekat pintu masuk. Jamal Fairuz sedang mabit di Muzdalifah. Pak Karim, kenapa? Kunjuan, Pak? Kemangan, Pak. Oh, daharan. Ini Ustadz Fatah. Kerikilnya Mbak Karim di saya. Insya Allah saya badalkan nanti Mbak Karim. Kenapa? Isinya lebih dari 70 ya. Isinya 70. Itu dari 70 ini. Oh, lebih. Enggak apa-apa. Tapi yo nanti sesuai aja balanya. Jam 5, kondisi di Muzdalifah, jamaah haji masih setia menunggu untuk didorong atau diangkut ke Mina. Jadi jumlah armada yang disediakan untuk setiap maktab itu hanya 3 unit. Satu maktab terdiri dari 6 kloter,
setiap kloter rata-rata 360. Jadi 2.500 sekian calon haji itu hanya disediakan 3 bis sehingga menunggunya relatif lama. Ini Muzdalifah jam 5 pagi. Subhanallah bukratan wasila wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar, Allahu akbar,